Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu kegagalan doi yang paling sering uh, terjadi dan paling sering ditanyakan kepada saya ini mengenai adanya nama yang berubah pada jurnalnya. Ini pertanyaan ini ini Bapak Ibu bisa lihat ini di daftar WA saya ini paling banyak bertanya ini masalah nih bisa dilihat ada dan di telegram masih banyak lagi masalah ini sebenarnya karena pertama kesalahan uh, penamaan pada awal-awal jadi ketika ada kasus ya seperti ini ini salah satu contohnya ini artinya issn ini jurnal iss jurnal dengan issn ini sudah diaktifkan atas nama jurnal ini ini kasusnya berarti awal pertama kali mengaktifasi doi jurnal ini menggunakan nama ini namun karena sesuatu hal bisa jadi setelah dicek namanya di ISSN kemudian namanya jadi salah jadi berubah dan diganti namanya karena terkait dengan kesalahan tadi maka aktivasi doi nya pasti akan gagal karena crossref sudah mencatatnya bahwa ISSN ini miliknya nama dengan jurnal ini nah ini kasus ini paling banyak terjadi sebenarnya saya sudah menuliskan Penjelasan dan solusinya di sini. Ini saya sudah menjelaskan bahwa artinya ketika ada terjadi seperti tadi itu data jurnal dengan nama jurnal yang tadi itu berbeda dengan jurnal sebelumnya ketika diaktifasi DOI-nya, patokannya ISSN-nya. Jadi ketika nomor DOI yang sudah diaktifkan dengan data-datanya itu, maka jurnal tersebut sudah disimpan di database Crossref, cross apa ISSN-nya terutama dan namanya. Maka, ketika ada jurnal berikutnya yang mengubah namanya karena ada kesalahan sebelumnya, maka solusinya ada dua menurut saya. Solusi pertama, nama kebalikan ke nama yang awalnya tadi. Nah, kalau solusi ini sebenarnya ini hanya solusi jangka pendek saja sih, karena nama yang salah dibenerin, kemudian kita malah balikin lagi ke nama yang salah tadi. Ini solusi jangka pendek saja. Ini bisa menggantinya di OJS-nya, kemudian di download lagi XML-nya, dan aktifasi lagi. Atau, Bapak Ibu bisa menggantinya di XML-nya langsung, misalnya jurnal ini. Namanya ternyata salah ketika diaktifasi, maka saya tinggal mendownload saja dan saya ganti namanya di XML-nya saja. Jadi di OJS-nya mungkin namanya tetap, namun untuk biar cepat saya hanya ganti di uh, XML dari jurnalnya. Misalnya artikel ini. Oh, saya per issue saja biar nggak terlalu banyak saya download. Ini cara pertama. Cara pertama ini menurut saya uh, untuk jangka pendek saja kalau memang Bapak Ibu pengen cepat-cepat diaktivasi saat ini juga. Misalnya kasusnya nama ini salah karena dulu namanya ternyata waktu pertama kali saya aktivasi namanya Jurnal Wawasan, ternyata karena kepentingan akreditasi nama jurnalnya saya ganti menjadi Wawasan Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya. Nah, ini nama ini nama yang betul. Tapi waktu awal aktivasi bisa jadi namanya jurnal wawasan saja. Maka un untuk aktivasi saya tinggal ganti saja nama ini ke nama yang mula. Yang semula. Nama semula itu bisa dilihat pada pesan yang di sini tadi. Ini berarti nama semulanya. Oke, tinggal diganti misalnya ini nama semulanya. Kopi. Tinggal saya, oke okay, ini saya copy, lupa copy. Ctrl H artinya replace nama yang yang sekarang saya masukin di sini dan di bagian bawah saya ganti dengan nama yang semula tadi. Ini replace maka akan mengganti semuanya jika sudah simpan kembali. Jika sudah disimpan Bapak Ibu tinggal lakukan aktivasi kembali dengan cara unggah ulang di sini saya tidak akan melakukannya karena tadi hanyalah contoh setelah unggah ulang di sini jangan lupa bapak ibu periksa kembali di administrasinya oke demikian begitu cara dan penjelasan mengenai adanya pesan ketika aktivasi doi yang berbunyi uh, ISSN ini sudah digunakan untuk jurnal dengan nama demikian Ya, terima kasih. Begitu penjelasan singkat dari saya. Jika masih ada pertanyaan, bisa mengontak saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.